Kementerian Komunikasi dan Informatika ngarojong program Desa Digital anu ditaratas Gubernur Jawa Barat anu mangrupa lampah nyayagakeun akses internet kalawan gratis. Eta hal teh dilakonan keun ngunaekeun akses internet kecepatan tinggi. Pihakna boga target dina taun ieu 638 desa bakal dipasang akses internet. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara bebarengan jeung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil medalkeun desa digital di Desa Sirna Rasa, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Eta akses internet di desa teh ngaliwatan stasiun panerima sinyal satelit atau VSAT, sangkan bisa kahubung jeung jaringan internet. Kemkominfo ngaliwatan Badan Aksesibilitas Komunikasi atau Bakti kalawan hahambalan nataharkeun akses internet di 155 desa di 17 kabupaten di sakulia Jawa Barat. Menkominfo nandeskeun tina 83.000 desa di sakulia Indonesia anu tacan di pasangan akses internet nitih 40.000 desa. Lianti Jawa Barat lelewak di luarin Pulau Jawa ge bakal nampa eta akses internet kawas di Pulau NTT anu kacida walurat akses internet utamana di desa. Yang ini 150, yang sudah live hari ini untuk Jawa Baratnya 112. Baru berapa bulan kita bicara udah 112. Kalau secara nasional Pak udah kalau secara nasional sudah 4.100. Sajroning itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun tina 5.500 desa di sakulia Jawa Barat, saban tauna pihakna nyieun pangladen internet gratis di desa digital anu nitih 1.000 desa. Emil boga target dina taun ieu 638 desa di sakulia Jawa Barat bakal nampa akses internet. Pak Menteri sudah menyampaikan di setiap teknologi yang membawa berita baik, tentu juga ada sisi buruk yang harus kita diingatkan. Jadi jangan lihat sisi buruknya saja, membuat kita takut untuk maju kan. Nanti kepala desa, warganya diedukasi. Contoh-contoh berita buruk yang ada hoax atau apa yang juga harus kita waspadai. Itu dua sisi yang harus kita kerjakan. Eta jenglengan jaringan internetnya dipiharep mampu nang tayungan akses informasi ancokeunan masyarakat ka dunya luar kalawan jembar. Budi Setiawan, Bandung TV.